Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Buah Segar. Tahukah Anda ada 10 manfaat kayu manis buat kesehatan tubuh? Nomor 1, mengatasi masalah lambung. Kayu manis dapat meredakan gejala gastritis atau peradangan dinding lambung. Kayu manis juga dapat mengatasi masalah lambung. Nomor 2, mencegah kanker. Kayu manis mengandung senyawa aktif yang memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Senyawa-senyawa ini dapat membantu melawan kerusakan oksidatif pada sel-sel dan meredakan peradangan yang berkontribusi pada pencegahan perkembangan kanker. Nomor 3, menjaga kadar gula darah. Kayu manis mengandung senyawa yang dapat menghambat enzim amilase yang bertanggung jawab untuk mencerna karbohidrat menjadi gula. Kayu manis dapat mengurangi peningkatan gula darah setelah makan. Nomor 4, mengatasi diare. Kayu manis memiliki sifat antimikroba dan anti jamur yang dapat membantu melawan infeksi yang menyebabkan diare. Sifat antiinflamasi pada kayu manis membantu mengurangi peradangan di dalam saluran pencernaan yang sering terjadi akibat diare. Nomor 5, mengatasi gejala masuk angin. Kayu manis memiliki sifat karminatif, yaitu yang dapat membantu mengurangi pembentukan gas di dalam saluran pencernaan. Hal ini sangat membantu untuk mengatasi gejala-gejala masuk angin seperti perut kembung, mual, dan kram. Nomor 6, menurunkan risiko penyakit jantung. Khasiat kayu manis juga dipercaya mampu mengurangi risiko penyakit jantung, di mana penyakit jantung merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia. Nomor 7, meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan antioksidan, polifenol, dan proanthocyanidin yang ada di dalam kayu manis dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, sifat antivirus, antibakteri, dan anti jamur di dalam rebusan kayu manis dapat membantu mengurangi kemungkinan berkembangnya berbagai bahaya kesehatan. Nomor 8, melawan penuaan dini. Kayu manis dapat meningkatkan pembentukan kolagen dan meningkatkan elastisitas dan hidrasi kulit. Hal ini menunjukkan bahwa air rebusan kayu manis dapat mengurangi munculnya penuaan dini pada kulit wajah. Nomor 9, menjaga kesehatan fungsi otak. Manfaat rebusan kayu manis juga dapat membantu menjaga kesehatan dan fungsi otak dengan baik. Manfaat rebusan kayu manis dapat membantu melindungi neuron, meningkatkan neurotransmitter yang dinormalisasi, dan meningkatkan fungsi motorik. Nomor 10, meningkatkan produksi sperma. Manfaat rebusan kayu manis bagus untuk kesuburan pria karena kemampuannya dalam membantu meningkatkan produksi sperma. Kayu manis dapat meningkatkan parameter kualitas sperma. Antioksidan herbal yang dikandungnya memberikan manfaat kayu manis yang diperlukan untuk pria. Kayu manis dapat dikonsumsi dengan direbus batangnya dan dapat dikonsumsi secara teratur karena manfaat rebusan kayu manis sangat baik dan bisa dijadikan obat untuk beberapa penyakit. Kayu manis memiliki rasa dan aroma yang sangat khas dan juga banyak dimanfaatkan untuk berbagai jenis masakan. Selain rasanya yang enak, kayu manis juga memiliki sifat
antioksidan, dan antibiotik. Semoga informasi dari buah segar ini bisa bermanfaat buat teman-teman dengan mengetahui manfaat kayu manis buat kesehatan tubuh kita. Terima kasih.